Selamat datang kembali di Rambut Nih, ramalan buat kamu minggu ini bersama saya Ajus Ades dan saya Riza Ares. Seperti biasa, kitab Zeus akan kita buka bersama dengan teori-teori Darwin buat memberikan ramalan kalian selama satu minggu ke depan agar hidup kalian lebih tertata dan rapi, lebih tercerahkan secara rohani dan batiniah, lebih sekedar mengantisipasi hal-hal yang membuat kalian mawas diri lah ya. Oke, yang pertama ada apa, Res? Yang pertama ada Aries. Terkadang berada di bawah tekanan bisa menjadi hal yang baik untuk Anda. Hal ini dikarenakan dengan merasa tertekan, potensi Anda bisa keluar dengan sepenuhnya. Iya, berarti perlu ditekan dulu biar Aries ini, karena kemarin kamu sudah sangat bermanja-manja ya. Sangat manja-manjaan. Kali ini, minggu ini kalian harus di-press. Iya, di-press. Ditekan agar kalian tidak manja lagi. Agar kalian lebih berkompeten. Oke, selanjutnya, next. Ada si Taurus. Taurus, minggu ini kamu diharuskan untuk menjaga kesehatan. Dek, kesehatanmu loh, dijaga. Walaupun kamu punya banyak uang, tapi kalau misalkan kesehatan terganggu kan percuma. Percuma, sama aja. Iya, jadi Taurus-Taurus diharapkan untuk lebih menjaga kesehatannya karena akan menurun di minggu ini. Iya. Tapi kalau misalkan yang diharuskan kerja di lapangan, ya tetap menjaga kesehatan. Ya, dengan cara minum vitamin-vitamin, minum air putih, pakai masker, dan juga pakai jaket. Iya. Yang selanjutnya ada Gemini. Anda akan menghabiskan waktu Anda mencari tahu tentang orang lain, motivasi mereka hari ini. Anda mungkin akan menghabiskan waktu mendiskusikan masalah keamanan dan keuangan anggota keluarga Anda. Ini terlalu kepo ini si Gemini minggu ini. Kalian sok-sokan, lebih baik jangan mengurusi urusan orang lain karena urusan kalian masih juga berantakan. Kamu jangan membuat simpulan-simpulan atau mencari tahu lah ya. Urus hidup kamu sendiri. Selanjutnya ada si Cancer. Kemungkinan dalam hubungan bisnis kamu akan mendapatkan kabar yang baik, tapi belum tentu. Belum karena tentu. Kembali lagi ke diri kamu sendiri, apakah sudah menebar kebaikan atau belum. Di minggu ini saatnya kamu membuat rencana baru. Ini tanda-tanda kamu dipecat sebenarnya. Karena ada kabar baik yang dikamuflase oleh atasan kamu, dan di sini tertulis kamu harus membuat rencana baru. Hati-hati ya. Hati-hati kamu ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Leo. Hari ini beragam hal rasanya akan terjadi pada Anda. Di satu sisi Anda akan merasa tidak puas dengan pasangan atau mitra bisnis Anda. Di sisi lain, spekulasi bisnis Anda akan memberikan hasil yang fantastis. Untuk minggu ini, si Leo dibalik batu, ada udang. Ada udang. Bukan. Buat seluruh zodiak, jangan seperti Leo ya. Dia tidak mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Jadi jangan ditiru. Jangan. Ini tertulis diharuskan mempertahankan keseimbangan situasi. Jadi memang mungkin dia minggu ini sedang goyah ya, Res ya. Next. Selanjutnya ada si Virgo. Minggu ini kamu akan menemukan diri kamu dengan penuh ide-ide baru. Kamu memiliki sentuhan yang menenangkan dan Anda bahkan akan mendapat bantuan dari banyak orang. Itu mungkin perasaan kamu aja ya. Jadi ya perlu dicek apakah orang-orang juga sudah melakukan hal yang sama. Kalau belum, Urus diri kamu sendiri. Jangan ngurusi orang-orang. Selanjutnya ada Libra. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk pekerjaan terkait pemerintah. Anda yang merupakan pegawai pemerintah akan bisa mendapatkan hasil yang baik dengan pekerjaan Anda. Belum tentu. Iya, belum si tentu Libra. Karena masih ada masalah di minggu ini. Perlu kamu selesaikan. Salahnya adalah pada diri kamu sendiri. Kamu harus mawas diri. Dan juga simak ramalan kita biar lebih tercerahkan. Selanjutnya ada Scorpio. Scorpio ya. Iya, Scorpio. Bebaskan diri kamu dengan pikiran yang terbuka dan juga pikiran yang negatif. Buat jangan di, kalau pikiran negatif jangan dihilangkan. Itu perlu untuk menyeimbangkan pikiran positif kamu. Jadi enggak ya seberat satu sisi ya. Untuk minggu ini kamu diharuskan untuk lebih bersemangat dalam bekerja apabila dengan tim Anda mendelegasikan tanggung jawab yang sama kepada rekan tim Anda. Jadi kerja kolektif mungkin ya, yang Scorpio. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada Sagittarius. Gelap dan suram, itulah yang Anda rasakan hari ini. Namun tenang saja, hal ini tak akan berlangsung lama. Kabar baik dari tempat yang jauh atau telepon dari seorang teman sepertinya akan menghibur Anda. Kalau teman Anda menghibur. Kalau teman Anda mau menelpon kamu. Jadi kalau kamu, ini kata kuncinya, kamu itu di minggu ini akan suram, suram dan juga gelap. Jadi berhati-hatilah untuk Sagittarius. Kamu gelap dan suram itu sudah kodrat. Jatah buat minggu ini. Yang selanjutnya ada Capricorn. Anda ingin memperluas cakrawala bisnis Anda, tapi Anda bingung tentang jalan yang harus diambil. Ya kalau bingung jangan memperluas, itu malah berbahaya. Tips seputar bisnis, kalau kamu nggak siap jangan dimulai ya. Nanti kamu bisa jadi agak sinting kalau misalkan utangnya lebih banyak daripada keuntungan. Selanjutnya ada zodiak yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Aquarius. Zodiak paling agung yang disukai oleh seluruh umat. Hari ini akan jadi hari keberuntungan Anda. Apapun yang Anda inginkan akan jatuh ke pangkuan Anda. Iya, jelas. Anda juga akan membuat diri Anda sibuk dengan hobi Anda seperti membaca, menulis, memainkan peran aktif dalam kelompok diskusi dan penelitian. Tentu saja, karena memang segala aktivitas Aquarius sangatlah menyenangkan dan juga membawa keuntungan yang berlebihan. Iya. Itu keuntungan dari zodiak Aquarius ya. Ini juga pertanda kalau orang-orang yang berzodiak Aquarius ini
bertalenta dan iya jelas penuh dengan potensi-potensi luar biasa yeah. Zodiac Aquarius itu, karena di sini nanti minggu-minggu ini akan diisi dengan aktivitas yang menyenangkan, yang sangat menghibur, membaca, menulis, menggambar, memainkan peran, bernyanyi, main semuanya, TikTok, semuanya. Iya, banyak pokoknya. Selanjutnya ada si Pisces. Anda akan merasa gembira karena proyek-proyek penting tertentu tengah Anda kerjakan. Tapi ada satu momen di minggu ini yang mengharuskan kamu untuk damai dan produktif. Mungkin itu menjadi salah satu momok buat Pisces-Pisces. Yeah. Karena memang minggu-minggu kemarin dia sudah bekerja keras, tapi dengan cara yang agak egois juga. Iya, agak salah ini. Agak salah. Jadi perlu dipertimbangkan buat Pisces. Jadi misalkan besok minggu ini akan bergembira, jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan. Oke, jadi itu aja ramalan yang bisa kita sampaikan pada minggu ini. Semoga mencerahkan kehidupan kalian selama satu minggu. Jangan lupa untuk menyimak ramalan berikutnya. Jangan lupa bernafas. Saya Riza Ares. Dan saya Ajo Sadet. Sampai jumpa di Rambut Mi berikutnya. Bye-bye.